Presiden Gerakan Dato' Dominic Lau Ho Chai mencabar Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeow untuk mengadakan debat terbuka berhubung isu pembangunan Pulau Pinang Selatan PSI dan Seberang Perai. Ujarnya beliau memberikan masa kepada Ketua Menteri Pulau Pinang itu untuk menetapkan tarikh dan lokasi yang sesuai bagi membahaskan isu berkenaan. Jika Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu Pulau Pinang mengatakan itu PSI itu lebih baik, marilah kita mengadakan satu debat secara terbuka dan saya haraplah media pun boleh datang, TV pun boleh datang kerana saya ingat lagi dulu semasa Lim Guan Eng sebagai Ketua Menteri, dia pun mencabar bekas Ketua Menteri iaitu Tan Sri Dr. Koh Soo Koon untuk mengadakan debat. Dan sekarang inilah kita, saya sebagai Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia dan juga Penerusi Perhubungan Perikatan Nasional Pulau Pinang mencabar Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Chow Kuan Yeow mengadakan satu debat dengan saya mengenai isu atau projek PSI itu. Tegasnya projek itu menerima bantahan keras oleh penduduk negeri itu. Dominic menyatakan projek PSI memberi kesan negatif terhadap alam sekitar berdasarkan laporan yang jelas. Projek itu juga katanya hanya dijadikan bahan politik pembangkang sedangkan suara rakyat tidak menjadi keutamaan. Dominic juga mengkritik Kerajaan Pakatan Harapan PH Pulau Pinang kerana didakwa tidak membawa perubahan selepas 15 tahun mentadbir.